Kamera pengawas di Jalan Adipura, Makassar merekam ulah dua pemuda bersepeda motor yang melakukan teror bom molotov pada Senin sore. Setelah melempar satu botol bom molotov, keduanya kabur. Peristiwa ini sempat menimbulkan kepanikan warga sekitar. Dari rekaman kamera, unit Jatanras Polrestabes Makassar dan Resmob Polda Sulawesi Selatan meringkus dua pelaku berinisial RF dan SU. Kepada polisi, mereka mengaku ingin membalas dendam kepada warga di lokasi kejadian karena telah melakukan penyerangan di kawasan tempat tinggal mereka. Dari kedua tersangka, polisi menyita pakaian serta sepeda motor yang digunakan saat kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.